Rumi ikut terseret pasca foto mesra Adis Tisara dan Niko Al-Hakim beredar. Fans menyebut kalau putra kedua Maya Estianti ini tak terselamatkan dari Zara. Mereka kayak kehilangan arah, kata Netter. Oh, ini yang dimaksud Tisa, kakak ipar. Seru Netter lainnya. Alhamdulillah, El terselamatkan, ujar Netter. Udah feeling aja sih, dia gak bakal jadi sama El. Sebelumnya El dan Zara gencar dijodohkan bersamaan dengan rumor Fujiyanti Utami sebagai kandidat pacar. Rumor tersebut berhembus setelah Tisa Bianis pilih Zara sebagai calon kakak ipar. El dan Zara pun sempat terciduk main bareng hingga didoakan jadian. Namun keduanya kompak menegaskan kalau mereka berstatus jomblo. Sementara itu Zara kini tengah dihujat netizen terkait kedekatannya dengan Niko alias Okin. Setelah kehebohan itu, Okin memberikan klarifikasi soal status hubungannya dengan Zara. Tadi sangka Okin juga menegaskan kalau ia belum punya pacar. BTW namanya tempat hiburan malam, gak sengaja ketemu orang tuh biasa aja, kata Okin. Sampai saat ini gue masih belum punya pacar, sekian, terima kasih. Sebelumnya Okin juga sempat curhat perasaannya ketika video ciuman dengan Zara beredar di 2021 lalu. Kala itu Okin sedang sakit hingga muntah darah dan memilih mematikan ponsel ketika dihubungi orang tua Zara. Gue sakit, muntah darah, benar-benar definisi separah-parahnya gue sakit. Badan gue lemes, gue meriang. Dan di hari itu, karena ada kasus lambe turah segala macam naik, orang tua gue pasti cari gue. Orang tua dari si itu juga cari gue. Semua orang tuh kayak, wah apaan sih nih? Wajar gak sih di saat tuh gue matiin HP gue. Udah gue sakit, gue diserang sana sini. Gue mau ke rumah sakit, gue malu. Terus gue harus apa? Gue gak sanggup ditelepon semua orang.